Korang dah submit ke belum soalan untuk video Q&A 2.0 nanti? Yes, aku akan pilih beberapa soalan yang terbaik. Ha, kalau nak tahu macam mana cara nak submit soalan tu, tengok video yang keluar dekat atas ni. Video kali ni, 3 WWE show yang aku nak pergi tengok secara live dekat. Ha, aku nak ada dekat sekeliling gelanggang tu lah, time pay-per-view ataupun show tu berlangsung. Kita terus mulakan dengan tempat pertama yang paling aku teringin sangat nak tengok secara live. Ha, kenapa? Sebab mungkin yang ni agak obvious dan pay-per-view tu adalah Royal Rumble. Aku rasa benda ni tak perlu dikupas panjang pun sebab aku yakin ramai gila orang suka dekat pay-per-view Royal Rumble. Compare dengan WrestleMania pun, aku yakin lagi ramai suka Royal Rumble. Royal Rumble ni aku rasa lagi ramai sanggup ambil cuti daripada tengok WrestleMania. Aku tahu lah mungkin ada lagi suka WrestleMania kan, tapi boleh tahulah yang Royal Rumble tu favorite pay-per-view semua orang. Even WWE Superstar pun kebanyakannya suka pay-per-view Royal Rumble ni. Dengan adanya kejutan macam NXT punya Superstar buat debut, Legend turun padang, ada Superstar buat comeback, surprise elimination, banyak lagi lah benda lain yang aku rasa buat Royal Rumble tu seronok dengan dia punya numbers, everything, unpredictability dia tu. Eh, tak payah kupas panjang lah. Aku yakin korang tahu kenapa aku pilih Royal Rumble untuk jadi tempat pertama untuk aku nak pergi tengok secara live tu. Lagi-lagi dah beberapa tahun ni, Royal Rumble shock gila tengok. Yang Edge menang, yang Rollins menang, yang Drew McIntyre menang, even yang perempuan Bianca Belair menang hari tu pun best, yang Becky Lynch menang dulu pun best. So, Royal Rumble, aku tak perlu kupas panjang. Korang sendiri faham kenapa aku pilih Royal Rumble dekat tempat yang pertama. Pay-per-view ataupun acara yang kedua di tempat kedua ni adalah NXT dan juga NXT TakeOver. Aku rangkumkan semua sekali. Yes, terutamanya NXT TakeOver lah. Tapi tak boleh deny yang NXT punya weekly show pun menyeronokkan. Lagi-lagi daripada segi kualiti perlawanan diorang. Dengan storyline yang sangat simple. Dekat TakeOver boleh buat apa satu perlawanan tu like 4-star punya match, 5-star punya match. Mungkin bukan Dave Meltzer punya taste nak sampai dapat 5 star untuk Dave Meltzer tu. Tapi untuk aku, kebanyakan match yang ada dekat NXT TakeOver tu dah boleh kira 5 star dah tu. So, aku enjoy gila perlawanan dengan feud yang sangat simple, storyline yang tak mengarut lebih-lebih apa semua. Enjoy untuk tonton production quality yang kira dah bagus, setanding dengan main roster punya, almost setanding dengan main roster punya quality. Oi, tak boleh deny lah, NXT TakeOver memang duduk dekat tempat kedua. Dan NXT TakeOver yang mana, tak kisahlah, NXT TakeOver War Games ke, dekat negeri ni ke, dekat negeri tu ke, semua NXT TakeOver dan juga semua NXT TV Weekly Show memang aku punya impian untuk pergi tengok secara live juga. Just that dia tak ada match macam Royal Rumble tau. Cuba bayangkan NXT buat satu NXT TakeOver dan ada satu perlawanan Royal Rumble. Ha, NXT Royal Rumble. Tapi tak payahlah, benda tu tak payah. Tapi kalau ada, aku yakin NXT boleh buat dengan sangat baik lah. Tapi tak payahlah sebab benda tu biar satu benda yang special yang ada dekat main roster sahaja. NXT TakeOver boleh kata hampir semua shock gila. Nak compare dengan WWE punya pay-per-view, aku boleh kira je lah yang shock Royal Rumble, Survivor Series, Money in the Bank. Yang lain macam tapi still, Royal Rumble tetap di hati. Walaupun aku ni NXT fanboy. Untuk yang ketiga, yang ketiga ni show, bukan pay-per-view dan bukan NXT lah sebab NXT tadi dah semua NXT aku nak pergi tengok. Ha, yang tu nombor 2. Yang ketiga ni bukan 205 Live, bukan NXT UK. Tapi patah balik ke main roster, aku nak tengok Raw dengan SmackDown depan mata. Tapi kenapa aku nak tengok Raw dengan SmackDown depan mata secara live? Bukankah Raw sekarang ni tengah teruk, tak best? Storyline teruk, match pun tak berapa nak best. SmackDown pun sama. SmackDown at least storyline okey lah, tapi match pun tak berapa nak best kan. So, kenapa nak pergi tengok? Aku tak semua Raw dan tak semua SmackDown aku nak pergi tengok. Kalau boleh sebenarnya, aku nak pergi tengok Raw dan juga SmackDown lepas WrestleMania. Raw and SmackDown after WrestleMania tu kan ada Raw dengan SmackDown. Dan selalunya kalau dulu ada penonton, Raw dengan SmackDown yang tu lah yang paling meriah dalam sejarah Raw dan juga SmackDown tu. Tapi tahun lepas dah tak meriah, tahun ni dah tak meriah. Harapnya akan datang bila ada penonton, bila semua benda dah okey, meriah dan aku boleh pergi tengok secara live. Tapi selalunya nak pergi tengok Raw dengan SmackDown lepas WrestleMania ni, kena pergi tengok WrestleMania dulu kan. So terpaksalah harung sekaligus kot. Tapi sembang-sembang ni duit pun tak ada. Ada yang nak sponsor, bolehlah email. Ada kat description kat bawah email aku. Balik pada Raw dan juga SmackDown lepas WrestleMania. Kenapa aku pilih Raw dan SmackDown yang tu? Sebab
tadi aku dah cakap lah, meriah, penonton dia gila-gila dengan sorakan yang diorang keluarkan tu. Aku rasa itulah sorakan yang betul-betul pure fans WWE kan. Apa yang diorang suka, diorang akan make sure WWE dengar. Dan apa yang diorang tak suka, diorang akan make sure WWE dengar juga. Selain daripada tu, mungkin tak ada kualiti perlawanan yang terlalu best, tapi kadang-kadang ada apa kejutan macam NXT Superstar buat debut, ataupun ada superstar yang buat dia punya return ataupun comeback. Jarang lah legend turun padang dekat Raw ataupun Smackdown lepas WrestleMania. Cumanya bila kita cerita pasal Raw dengan Smackdown lepas WrestleMania ni, untuk tahun 2021 ni, aku agak kecewa lah. Bukan agak kecewa, aku sangat-sangat kecewa. Sebab apa? Raw dengan Smackdown lepas WrestleMania untuk tahun ni dah macam tak ada nilai. Apa yang berlaku dekat Raw, aku rasa the best thing is the Viking Raiders buat comeback. Walaupun kita selama ni nampak Eric kejar 24/7 champion, sekarang diorang nampak macam legit tag team balik bila diorang dah. Tapi kesian Cedric dengan Shelton Benjamin lah kan. Tapi at least good thing untuk Viking Raiders lah, nampak macam diorang the next contender untuk Raw tag team champion. Tapi itu je lah, itu je benda yang ada, storyline yang ada time Raw lepas WrestleMania teruk. Quality match pun tak ada apa-apa match yang best. So Raw lepas WrestleMania tahun ni fail. Sama juga dengan Smackdown. Smackdown tak ada benda pun yang macam boleh diperkatakan. Takat kita nampak tengok Cesaro nak challenge Roman, rupanya Cesaro dengan Rollins masih tak settle lagi hal dia. So macam berapa lama kau nak ulang feud Seth Rollins ni? Dulu dengan Rey Mysterio pun dah nak separuh tahun, tantar dah setahun, aku pun tak kira. So sangat kecewa kalau Raw dengan Smackdown lepas WrestleMania tahun ni dan tahun-tahun akan datang makin hampa. Tinggal dua je lah show yang aku nak pergi tengok secara live, Royal Rumble dengan segala benda NXT. Ha, NXT, NXT takeover semua tu kan. WWE Universe set result. Wow. Dan cakap pasal NXT, NXT lepas WrestleMania ataupun NXT lepas takeover Stand and Deliver, walaupun tak banyak benda kejutan ke apa pun, at least kau ada Kushida menang Cruiserweight Champion. Adalah juga kejutan yang bagi aku macam wow juga kat situ. Cumanya apa yang aku tak suka, Kushida punya penampilan baru lah. Aku rasa Kushida nampak lagi cun bila dia pakai seluar jeans dia tu. Nampak lagi macam badass sikit compare dengan seluar pendek yang sekarang ni. Nampak macam superstar yang kau create dekat game WWE 2K. So guys, itu saja untuk video kali ini. Kalau korang tak tekan lagi butang subscribe, make sure korang tekan butang subscribe. Tekan sekali butang lonceng sebelah butang subscribe. Aku kata itu tak nak dah kan suruh korang subscribe kan. Tapi takkan aku nak end video dengan I'll see you guys again in the next video. Mother puasa.